Halo teman-teman, balik lagi di channelnya Bang Hen. Oke teman-teman, kali ini Bang Hen bakal mereview gaji dari channelnya Boni SJB. Berapakah gaji per bulan dan per tahunnya? Marilah kita lihat bersama taksiran gajinya. Oke, ini dia channel dari Boni SJB. Channel ini sudah mengunggah video sebanyak 401 video dan pelanggan atau subscriber mencapai 230.000 subscriber. Terus untuk penayangan video mencapai 34.858.354 untuk negara Indonesia yang pastinya jenis saluran rakyat. Pengguna ini dibuat pada 17 Februari 2017. Lanjut kita lihat nilai dari social blade-nya. Untuk nilai social blade-nya yaitu B dan peringkat social blade-nya mencapai 73.810. Dan untuk peringkat pelanggan atau subscriber mencapai 2.401 dan untuk peringkat penayangan video mencapai 235.378 dan untuk peringkat negara tidak ada, untuk peringkat orang-orang mencapai 1.473. Lanjut kita lihat perubahan subscriber dan perkiraan pendapatan per hari dan per minggunya. Oke, ini dia perubahan harian mingguan subscribernya. Untuk harian subscribernya bertambah 600 subscriber dan mingguannya bertambah 4.200 subscriber. Terus kita lihat untuk pendapatan per hari dan per minggunya. Untuk pendapatan per harinya yang terendah yaitu $36 dan yang terbesarnya $580. Sedangkan untuk taksiran penghasilan selama satu minggunya yang terendah yaitu $254 dan yang terbesarnya $4.100. Lanjut kita lihat taksiran penghasilan selama satu bulan dan satu tahunnya. Oke, ini dia taksiran penghasilan selama satu bulan dan satu tahunnya. Untuk taksiran penghasilan selama satu bulannya yang terendah yaitu $1.100 dan yang terbesarnya $17.400. Sedangkan untuk taksiran penghasilan selama satu tahunnya yang terendah yaitu $13.000 dan yang terbesarnya $208.700. Oke, coba kita hitung jika dirupiahkan. Kita hitung gaji yang terendahnya selama satu bulan dan satu tahunnya. Untuk satu bulannya yang terendah yaitu $1.100. Jika dirupiahkan menjadi Rp16.382.300. Sedangkan untuk taksiran penghasilan selama satu tahunnya yang terendah yaitu $13.000. Jika dirupiahkan menjadi Rp153.609.000. Inilah data taksiran penghasilan dari Social Blade. Data sebenarnya hanya channel dari Boni SJB tersebutlah yang tahu. Oke, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi motivasi buat kalian para YouTubers pemula. See you, bye-bye.